Cerita sedikit tentang kepergian hari ini. Kita kan rencananya mau ke Jakarta, tapi transitnya di Dubai. Nah, memang awalnya tuh pakai maskapai Emirates kan. Terus pas kita check-in online, itu nggak bisa tuh di webnya Emirates kan. Nah, ternyata ada note-nya kalau misalnya memang kayak flight-nya tuh dialihkan ke fly Dubai gitu. Nah, di situ kita check-in dengan web yang dianjurkan lah gitu kan, ke fly Dubai. Nah, itu kita udah sukses sih untuk online check-in. Nah, terus kita kan ke bandara nih, ke Istanbul Airport kan, yang Atatürk yang baru gitu. Terus kita biasanya di papannya gitu kan ada ya kayak dikasih tahu kan untuk penerbangan kemana, terus kode penerbangannya. Nah, di situ tuh nggak ada untuk yang kode yang kita terima di Traveloka gitu. Terus ya nyarilah kita ke informasi gitu kan, suami aku sih Gafar nyari ke informasi, ternyata memang di papan itu memang tidak tercantum untuk flightnya yang si Emirates gitu, karena udah dialihkan ke fly Dubai gitu. Nah, di situ memang kita nggak tahu karena kita nggak dapat info kode penerbangannya yang baru di email gitu. Kita punyanya yang lama gitu kan, yang masih Emirates, padahal udah ganti. Dialihkan lah, sebenarnya nggak ganti sih, maksudnya dialihkan, cuman kita nggak tahu kan gitu. Akhirnya itu memakan waktu kurang lebih berapa jam ya, 15 menit sih, 15-20 menit untuk mencari tahu informasi itu sebenarnya gitu. Sebenarnya awalnya udah deg-degan kan, cuman kayak kita positive thinking karena kita udah online check-in gitu, jadi kita tahu. Kalaupun kita nggak tahu, maksudnya kalaupun kita belum online check-in, kita kemungkinan besar kita nggak tahu kalau misalnya flight kita dialihkan ke flight Dubai gitu. Nah, alhamdulillahnya memang kita ke gate yang bagian ke flight Dubai. Nah, satu hal lagi, keuntungan kalian kalau misalnya check-in online itu kalian nggak perlu ngantri-ngantri yang kayak gate untuk masukin ke bagasi gitu loh. Karena kan ada gate line khusus untuk bisnis, terus first class, terus sampingnya itu biasanya yang online check-in, yang biasa sampingnya lagi yang biasa, yang belum online. Nah, biasanya yang online check-in tuh jauh lebih cepat. Kalau yang nggak online check-in tuh jauh antriannya lebih lama. Jadi saran aku, kalian tuh usahain online check-in gitu. Walaupun hamin berapa jam, misalnya hamin satu hari juga bisa sih, hamin satu tuh udah bisa gitu. Jadi itulah, jadi saran aku sih sebenarnya kalau memang ada kayak pengalihan gitu, pengalihan penerbangan, kalian harus cari tahu informasi. Baik kalau kalian rutenya ke internasional kan agak lebih susah untuk nyari tahu informasi karena beda bahasa gitu sih. Saran aku untuk yang kali ini, kalian wajib banget online check-in biar kalian tahu. Dan keuntungannya tuh kalian bisa pilih kursi gitu. Oke deh, segitu sih. Nanti kita review pesawat yang fly Dubai. Oke. Okay.
Suruh.